diajarkan untuk bongkar pasang senjata. Langsung saja saya panggil Praka Andiasan. Tampil ke depan. Siap, tampil ke depan. Ah, baik, setelah ini langsung melaksanakan bongkar pasang senjata. Untuk rekan-rekan yang lain, tampil melihat Praka Andiasan membongkar pasang senjata SMB atau senjata mesin ringan. Jelas? Siap. Ya, silakan. Izin Hasan, izin senior. Hari ini saya akan membongkar pasang senjata SMR atau senjata mesin ringan. Pertama-tama, kita ambil tindakan keamanan dengan cara menekan picu. Ulangi, menekan picu dan tangkai penegang. Setelah dirasa aman dan senjata kosong, kita tarik kembali dan kunci senjata yang ada di bawah. Dan kita dorong kembali ke depan. Kemudian langkah selanjutnya adalah, yang pertama kita buka rangkaian laras. Kemudian selanjutnya kita buka penutup kas atas dengan cara menekan ke depan. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita membuka popor dengan cara menekan pengait popor. Setelah rangkaian popor terlepas, kita membuka penutup pengisap. Penutup pengisap. Kemudian dilanjutkan dengan batang pengisap. Setelah itu dilanjutkan dengan rangkaian kas bawah atau rangkaian pistol grip. Dilanjutkan dengan membongkar rangkaian tabung pelocok. Tabung pelocok. Dilanjutkan dengan batang pelocok atau batang pegas. Yang terakhir adalah melepas bipod atau kuda-kuda senjata. Lapor, senjata habis terbongkar. Ya, setelah ini pasang kembali. Siap, izin dipasang kembali. Untuk memasang kembali rangkaian senjata SMR, kita memasang dari rangkaian kebalikan. Pertama-tama adalah rangkaian bipod atau kuda-kuda senjata. Dilanjutkan dengan batang pegas. Lanjutkan dengan tabung pelocok. Dilanjutkan dengan pemasangan rangkaian kas bawah atau rangkaian pistol grip. Dilanjutkan dengan pemasangan batang pengisap. Setelah batang pengisap, kita tutup dengan tutup pengisap. Tekan ke bawah. Tekan ke bawah, dorong ke depan. Setelah
Ini dilanjutkan dengan pemasangan popor. Tekan, putar ke bawah. Dilanjutkan atau terakhir adalah pemasangan rangkaian laras. Ulangi. Saya lupa, untuk memasang rangkaian laras, kita harus menegangkan kembali senjata. Setelah itu kita kunci. Terakhir adalah pemasangan rangkaian laras. Tindakan keamanan, lapor, senjata selesai terbongkar. Ya, tepuk tangan untuk Pak Gandiasa. Ya, kurang lebih seperti itu pelaksanaannya. Diharapkan rekan-rekan bisa semuanya ya. Siap. Ya, setelah ini bisa, misalkan langsung ke sana. Siap, kembali ke tempat. Raja. Raja.